Halo teman-teman, selamat datang di channel Gadgetlogy. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips pada teman-teman, yaitu cara mengetahui siapa saja yang meng-unfollow akun Instagram kamu untuk 2021. Nah, sebelum ke tutorialnya, kita ke intronya dulu. Let's go! Yap, itu sudah selesai. Nah, seperti yang teman tahu, kalau aplikasi Instagram tidak memberikan notifikasi jika ada yang meng-unfollow akun Instagram kamu. Jika kamu penasaran siapa sih yang meng-unfollow akun kamu, nah kamu nggak perlu khawatir karena di dalam video ini Gadgetlogy akan memberikan trik terbaru untuk melihat dan mengetahui siapa saja yang meng-unfollow akun Instagram kamu. Cara ini bisa kamu gunakan untuk HP Android dan juga HP iPhone. Penasaran nggak bagaimana caranya? Oke teman-teman, sebelum ke pembahasan silahkan klik tombol like, komentar, dan subscribe, dan jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi jika Gadgetlogy mengupload video terbaru di setiap harinya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke layar HP-nya. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk di layar HP-nya. Aplikasinya ini followers dan unfollowers ya. Di sini langsung install aja aplikasinya, cukup ringan. Langsung aja kita buka aplikasinya. Dan setelah teman-teman buka, maka teman-teman akan disuruh login terlebih dahulu ya akun Instagram-nya teman-teman. Nah setelah itu kita langsung telusuri aja. Nah kalau aku kan di sini udah pernah masuk ke aplikasinya, udah pernah coba gitu kan. Nah kita pencet yang ada di sini guys, di pojok kanan atas sebelahnya pencarian. Nah itu kita akan mencari lagi. Nah prosesnya tergantung followers dari teman-teman. Misalnya followersnya banyak ya, lebih dari 10.000, mungkin itu mungkin akan mempermakan waktu yang sangat lama ya guys ya. Di sini followersku lumayan banyak juga, 6.000, jadi kita harus tunggu sampai selesai. Oke teman-teman, langsung aku aja skip ke 80%, 90%. Oke, langsung aja. Nah, ini udah selesai kan. Nah, di sini kita bisa melihat di sini opsinya di kiri sini. Nah, di sini kita bisa melihat tidak mengikuti saya kembali bersama, maksudnya saling fallback kalau bersama. Ikuti kembali maksudnya adalah yang ngefollow kamu tapi kamu nggak ngefollow gitu. Nah kalau saya ngikuti yang kamu ikuti gitu. Nah kalau follow ya ini followers kamu, terus yang unfollow baru yang udah follow tapi mengunfollow kamu gitu. Jadi kita lihat di sini unfollow ya, bagian unfollow karena sesuai konten aja gitu. Nah di sini setelah aku lihat ternyata tidak ada unfollowers terbaru, periksa kembali nanti. Jadi kalau ada tulisan seperti ini berarti nggak ada yang unfollow kamu. Jadi sini nggak ada yang unfollow aku juga sih, aman. Jadi ya silakan dicek di Instagram kamu menggunakan aplikasi ini, sangat mudah dan fiturnya nggak cuman melihat unfollow aja, ada fitur-fitur lainnya. Oke, langsung aja kita ke outro. Let's go. Demikian cara mengetahui siapa saja yang meng-unfollow akun Instagram kamu untuk 2021. Nah, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jika ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar. Saya Ferry Pradana dari Gadgetlogy. Bye.